你的功名反身自身。 Di awal film diperlihatkan, Tang San dan ketujuh temannya tampak sedang menaiki 1000 anak tangga yang menuju ke kuil suci yang berada di kaki Gunung Dewa Laut untuk menyelesaikan ujian tingkat ketujuh. Di tempat yang sama, tepatnya di anak tangga terakhir, ketujuh penjaga pilar suci sudah menunggu kedatangan mereka. Saat melihat kedatangan Tang San bersama ketujuh temannya, ketujuh penjaga pilar suci pun langsung menggabungkan kekuatan mereka untuk membuka pintu aula suci Dewa Laut. Tapi karena peserta ujian kali ini hanyalah Tang San, Rong Rong dan Xiao Wu, jadi kelima temannya pun tak diperbolehkan masuk. Mengingat tempat itu adalah tempat yang disakralkan bagi para penghuni Dewa Laut. Ketika memasuki aula Dewa Laut, Tang San merasakan lambang Trisula di dahinya, memiliki hubungan yang kuat dengan Trisula Dewa Laut. Di saat yang sama, kedatangan mereka pun langsung disambut oleh sekretaris pribadi dari Nyonya Bo Saisi untuk mengantar mereka ke lantai ketiga, tempat di mana ujian ketujuh akan dilakukan. Di sana, Tang San dan Rong Rong melihat sang pendeta suci Bo Saisi yang sedang menyembah Trisula tersebut. Dari sana Tang San bisa merasakan kekuatan dahsyat yang menyebar di seluruh ruangan. Di saat yang sama, tiba-tiba sang Dewa Laut masuk ke dalam pikiran Tang San. Sosok yang disucikan itu berbicara dengan Tang San, seolah menyambut kedatangannya. Tampaknya saat itu, Bo Saisi pun tak menyadari akan hal yang baru saja terjadi. Sebelum memulai ujian ketujuhnya, Bo Saisi ingin sedikit menceritakan tentang awal mula munculnya sang Dewa Laut. 在第七考开始之前，你也知道海洋有多大吗？海的面积是斗罗大陆的四。Bo Saisi mengatakan, lautan memiliki ukuran 4 kali lebih luas daripada daratan. Begitu pula makhluk hidup di dalamnya, yang tentunya lebih banyak daripada yang ada di daratan. Dan sejak zaman dahulu, telah banyak peperangan yang terjadi untuk memperebutkan area kekuasaan di lautan. Banyak korban yang berjatuhan akibat peperangan yang terus terjadi. Hingga seorang Spirit Master dengan level 99, tiba-tiba datang dan menghentikan peperangan. Spirit Master itu menjelajah ke setiap bagian lautan, dengan membawa Trisulanya untuk menghentikan peperangan. Oleh karena tindakannya itu, ia pun mendapat kepercayaan dari seluruh penghuni lautan, dan naik menjadi dewa. Selain mendapatkan pengakuan, melewati level 100 juga akan langsung menjadi dewa. Dan masih ada satu cara lain lagi, yaitu dengan mewarisi kekuatan dari sang dewa sebelumnya, dan menggantikan posisinya. Setelah mendengarkan penjelasan Bo Saisi, Tang San pun berjanji akan mencabut Trisula itu, dan menyelamatkan orang-orang, beserta makhluk-makhluk laut. Namun ujian kali ini, tidaklah sesederhana mencabut rumput di halaman. Di saat yang sama, Tang San pun harus mendapat pengakuan dari sang dewa laut itu sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bo Saisi, perlahan tapi pasti, Tang San melangkah mendekati altar untuk melakukan ujian ketujuh. Namun saat akan menapaki sebuah anak tangga, tiba-tiba, Tang San tenggelam ke dasar lantai. Saat itu, Tang San melihat patung dan Trisula Dewa Laut. Yang ternyata, patung dan Trisula itu merupakan jantung dari Pulau Dewa Laut. Ketika mencoba untuk menyentuh Trisula itu, tiba-tiba tangan Tang San merasa panas yang amat sangat, seperti sedang dibakar dengan larva dari Gunung Merapi. Tampaknya Dewa Laut tidak mengizinkannya untuk menggunakan trik apapun dalam ujian kali ini. Saat ini,
Tang San diharuskan menyelesaikan ujian dengan kekuatannya sendiri. Tang San menggenggam Trisula dengan kedua tangannya. Tepat saat tangannya menyentuh Trisula itu, seketika cahaya biru keemasan, yang bertanda bahwa kekuatan rohnya sedang ditekan ke tingkat tertinggi. Di saat yang sama, gelombang energi seketika mengelilinginya, membuat dia merasakan sakit yang luar biasa sakitnya. Untungnya saat itu, Rongrong sadar, dan segera membantu Tang San menggunakan martial soul miliknya, yang berupa pagoda 9 lantai. Sementara di gedung Balai Roh Pelindung, nampak Huelena, yang datang menemui Bibi Dong, untuk memberitahukan informasi, bahwa saat ini, pasukan dari Kekaisaran Xingluo, yang dipimpin oleh Dai Weixi, telah mengambil alih dua kota penting. Dan di saat yang sama, Kekaisaran Tiandou juga telah merebut salah satu tambang milik mereka. Mendengar kabar itu, raut wajah Bibi Dong seketika berubah, menunjukkan ekspresi marah dan kesal. Saat itu, Bibi Dong mengatakan bahwa kekuatan Spirit Master yang mereka miliki, bisa saja meruntuhkan dua kerajaan itu. Namun saat itu, keinginan Bibi Dong adalah kekuasaan yang mutlak, daripada harus menguasai dua kerajaan saja. Mungkin kalau diibaratkan, lebih baik mancing ikan tongkol, daripada mancing ikan teri kali ya. Saat itu, Bibi Dong meminta Huelena, agar mengumpulkan semua pasukan dan Spirit Master dalam jumlah besar, untuk melakukan penyerangan habis-habisan, dalam waktu 3 hari ke depan. Sementara Qian Rensu, yang sedang mengambil ujian ketujuhnya. Qian Douliu sebagai pengawas ujian pun, menceritakan sejarah tentang Dewa Malaikat yang mereka sembah. Dulunya, sang Dewa Malaikat adalah manusia biasa, sama seperti mereka. Dia terbang ke langit dengan pedang malaikatnya, untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Tapi sayangnya, kini kegelapan sudah mulai menyebar, dan kembali mengacaukan kedamaian dunia. Saat itu, Qian Rensu pun berjanji, untuk mencabut pedang malaikat, dan mengembalikan nama baik ras malaikat. Qian Rensu yang hendak mencabut pedang dewa tersebut, tiba-tiba ia mendengar bisikan aneh, dari seorang wanita, yang bukan anggota dari Balai Roh Pelindung. Di saat yang sama, tangannya yang memegang pedang malaikat, tiba-tiba tak bisa ia lepaskan. Qian Rensu yang terus mencoba untuk melepaskan, namun semakin dipaksa, semakin sakit juga yang ia rasakan. Bahkan saat itu, tangannya sampai mengeluarkan beberapa tetes darah. Di saat yang sama, suara itu pun makin terdengar jelas, seolah-olah sedang mendekatinya, disertai dengan munculnya aura kegelapan, yang perlahan mulai menyelubungi tempat itu. Sampai tiba di mana, tubuh Rensu tiba-tiba terpental, dan tersungkur ke lantai altar suci. Saat melihat si wanita yang sangat mirip dengannya, Rensu pun tampak terkejut. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan kegelapan oleh Qian Douliu? Benar dan tidaknya saat ini, Qian Rensu tak memiliki pilihan lain, selain beradu skill tempur dengan sosok yang kemungkinan adalah sisi gelap dari Qian Rensu sendiri.
神圣之剑，第五魂技，神圣之剑。我洞悉你的一切。情况与我正好相反。上剑平台昼夜交替，夜晚令我无法飞行。六一。Saat ini Qian Renzu tampak kewalahan menghadapi sosok dari sisi gelapnya, dikarenakan tiap-tiap jurus yang dimiliki Renzu yang asli juga dimiliki oleh sisi gelapnya itu. Dan satu-satunya cara agar Renzu bisa mengalahkan sisi gelapnya adalah dengan cara menggunakan jurus atau taktik yang tak diketahui oleh sisi gelapnya. Sekedar informasi, sepertinya pihak studio sengaja untuk membuat episode Pulau Dewa Laut menjadi sedikit lebih lama, dengan cara menambahkan pertemuan Huelena dan Bibi Dong, serta pertarungan Qian Renzu dan sisi gelapnya, yang sebenarnya, kedua scene ini, tidak tercantum dalam novelnya. Ya mungkin karena rating dari Donghua ini sedang naik-naiknya, makanya pihak studio sengaja memasukkan dua scene tersebut, agar episodenya bisa sedikit diperpanjang. Setelah bertarung mati-matian, akhirnya Renzu berhasil mengikat sisi gelapnya dengan kekuatan cahaya Dewa Malaikat. Tapi sayangnya, ikatan itu dapat dilepas dengan begitu mudah. Seketika altar suci itu pun langsung diselimuti aura kegelapan. Di saat yang sama, sisi gelap Renzu mengatakan bahwa ada sedikit kebohongan dengan cerita yang pernah diceritakan oleh Qian Douliu. Saat itu, sisi gelap Renzu berkata, pada dahulu kala, tertanam sebuah pedang suci yang dipercaya mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Berbagai spirit master di dunia Douluo datang dan berusaha untuk mencabut pedang tersebut. Hingga akhirnya, pedang itu dicabut oleh seorang manusia biasa, yang sekarang dianggap sebagai Dewa Malaikat. Tapi yang tak diketahui orang-orang, sebenarnya pedang itu adalah sebuah segel, yang menyegel banyak kejahatan dan penyakit. Dan kebenaran itu sengaja disembunyikan oleh Dewa Malaikat, demi keegoisannya yang ingin membawa keadilan bagi dunia. Dan keberadaan Balai Roh Pelindung saat ini, dimaksudkan agar kekuasaan dari ras malaikat, tidak jatuh begitu saja, ucap sisi gelap Renzu. Sementara Qian Renzu yang mendengar ucapan tadi, ia pun mulai putus asa dan kehilangan harapan. Tubuh dan kekuatannya semakin melemah, seiring makin dekatnya sisi gelap dirinya. Beberapa saat kemudian, Renzu kegelapan pun berhasil merasuki diri Qian Renzu dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Saat itu, sisi gelap Qian Renzu tampak tertawa puas karena telah berhasil menyeret calon penerus Dewa Malaikat itu ke dalam kegelapan. Sampai tiba di mana saat kekuatan murni Qian Renzu bangkit dan memanggil sembilan roh malaikat, yang merupakan simbol dari sembilan ujian Dewa Malaikat. Roh-roh itu tampak memutari altar malaikat, dan memberi kekuatan dahsyat pada Qian Renzu, sesuatu kekuatan yang tak bisa dimiliki oleh sisi gelapnya itu.
Dan dengan kekuatan itu, Rensu akhirnya berhasil membalikan posisinya yang tertekan. Tapi saat ini, Qian Rensu belum bisa bersantai, karena dia masih harus berurusan dengan sisi gelapnya, yang tampaknya masih belum menyerah. Sampai saat di mana, sebuah pedang besar dari kegelapan terhunus dengan cepat ke arahnya, Rensu pun akhirnya menyadari, seperti apa kekuatan malaikat yang harus ia kuasai. Di saat itu pula, Qian Rensu pun mengaktifkan teknik roh kedelapan, untuk mengakhiri semuanya. Tampak saat itu, cahaya yang begitu terang, keluar dari pedang miliknya, dan langsung mengusir sisi gelapnya dari altar tersebut. Bahkan saat itu, pedang suci Dewa Malaikat yang tadinya melayang di udara, kini terjatuh dan langsung tertancap di lantai altar suci. Setelah keberhasilan Qian Rensu dalam mencabut pedang malaikat, Xin pun langsung berpindah ke Pulau Dewa Laut. Di mana saat itu, Tang San mengerahkan semua kekuatannya untuk mencabut Trisula Dewa Laut. Di saat bersamaan, ketujuh penjaga pilar suci beserta seluruh penghuni Pulau Dewa Laut melihat dan memberi hormat ke satu titik yang sama. Apakah ini sebuah pertanda bahwa Dewa Laut akan segera muncul hingga mereka seperti itu? Dan ini akan dirangkum pada episode 201. Bedewei, bagaimana episode ke-200 kali ini? Bagi saya pribadi sungguh mengecewakan, karena selain durasinya dikurangi, yang biasanya berdurasi 24 menit, malah jadi 16 menit 13 detik. Ditambah lagi, dalam plot kali ini, sama sekali tidak memperlihatkan Tang San, sang MC kita yang overpower parah. Tapi jangan beranjak dulu ya guys, karena masih ada lagi spoiler dari episode 201. Pada bocoran episode ke-201, setelah Tang San menyelesaikan ujian ketujuhnya di Pulau Dewa Laut, Bo Sai Si sempat menyinggung keberadaan paus iblis laut dalam yang pernah hampir membunuh Tang San saat sedang dalam perjalanan menuju Pulau Dewa Laut. Tapi berdasarkan pengetahuan dari Bo Sai Si, dia percaya 100% kalau Raja Paus Iblis Laut dalam tidak akan berani untuk membunuh Tang San. Walaupun keberadaannya memang diakui sebagai binatang roh terkuat, bahkan seorang pendeta suci sekelas Bo Sai Si saja masih merasa ragu kalau untuk berhadapan dengan paus tersebut. Karena diketahui, Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah sosok binatang roh yang sangat kuat, memiliki kecerdasan dan kemampuan bertarung yang hampir tidak ada tandingannya. Dan apabila dia berhasil menyelesaikan satu langkah lagi, maka Raja Paus Iblis Laut Dalam akan mengalami transformasi menjadi naga. Tapi naga yang dimaksud bukanlah naga yang lahir dari sebuah telur, melainkan hanyalah sebuah istilah dalam dunia Douluo. Di mana naga yang dimaksud adalah sebuah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh seekor binatang roh. Sejauh yang diketahui oleh Bo Sai Si, mengenai binatang roh di lautan, Raja Paus Iblis Laut Dalam sebenarnya baru berumur 300.000 tahun.
Tapi karena telah banyak memangsa binatang roh lain, dan ditambah dengan kemampuan khususnya, dia telah menyelesaikan berbagai tahapan yang setara dengan 1 juta usia kultivasi. Bahkan jika mengabaikan keberadaan Dewa Laut, bisa dipastikan, kalau Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah sosok penguasa lautan yang sesungguhnya. Keberadaan binatang roh ini sekaligus merupakan kabar baik dan buruk bagi Tang San. Karena saat itu Bo Sai Si menduga, kalau ujian dari 9 ujian tingkat dewa akan dibagi menjadi 2 bagian. Dan salah satunya, mengharuskan Tang San untuk mengalahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Setelah menyelesaikan ujian ketujuhnya, maka Tang San akan mendapatkan hak untuk menggunakan trisula tersebut. Walaupun Bo Sai Si adalah pendeta suci Dewa Laut, yang mengetahui dan memahami semua yang ada di Pulau Dewa Laut, namun ternyata, ada satu hal yang tidak ia ketahui, yaitu Trisula Dewa Laut. Ia tak pernah mengetahui, sekuat apa kekuatan dari senjata dewa tersebut. Sementara Tang San yang masih menggenggam Trisula, ia pun mulai merasa, kalau sepertinya senjata tersebut mulai memiliki kecocokan dengannya. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya, yang mengatakan seperti apa ujian ke-8-nya kali ini. Sekedar diketahui, ujian ke-8 Tang San dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama, dia diharuskan meningkatkan martial soul miliknya dengan 9 cincin roh. Tahapan kedua adalah, mengumpulkan 1 set tulang roh. Dan yang terakhir adalah, menghidupkan kembali peserta ujian yang menemaninya. Dan ujian ke-8 kali ini, harus diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Mendengar ucapan Bo Sai Si, yang mengatakan kalau salah satu ujiannya adalah menghidupkan kembali temannya, Tang San pun langsung terharu. Karena tak menyangka, saat-saat untuk membangkitkan Xiao Wu akhirnya tiba. Kalau dicermati, sepertinya ujian ke-8 kali ini, bukanlah ujian hidup mati, seperti yang sudah-sudah. Tapi nantilah dilihat lagi, siapa tahu aja, nanti bakalan ada perubahan, seperti pada episode ke-200. Oke, kita kembali ke Tang San. Saat ini bagi Tang San, bagian tersulit dalam ujian ke-8 adalah, menghidupkan kembali Xiao Wu dengan berbagai cara dan resiko yang ada. Karena Bo Sai Si yang mengetahui keinginan Tang San, ia pun menawarkan sebuah cara yang aman. Yaitu dengan cara tidak menghidupkan Xiao Wu. Jika dia mau, maka dia bisa langsung melompat ke ujian ke-9, setelah menyelesaikan 2 bagian dari ujian pertama. Namun apabila Tang San tetap bersikeras untuk kembali menghidupkan Xiao Wu, maka kekuatan roh miliknya akan turun, sama seperti ayahnya. Dan dia juga harus mengembalikan tulang roh Xiao Wu yang terpasang di tangannya. Dan hal itu bisa saja menghilangkan kesempatannya untuk menjadi penerus Dewa Laut, mengingat keterbatasan waktu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia bisa selamanya menjadi petapa roh level 80-an, tanpa bisa meningkatkan level kultivasinya. Tapi setelah mendengarkan fakta menyedihkan itu, Tang San tetap pada pendiriannya, yang tetap ingin menghidupkan kembali Xiao Wu. Walaupun dengan resiko, semua kekuatannya akan hilang. Saat itu, Tang San tidak peduli lagi dengan apapun, selama Xiao Wu bisa tetap terus bersamanya. Saat itu, sesaat sebelum perginya Tang San meninggalkan Pulau Dewa Laut, Bo Sai Si pun kembali memanggilnya untuk tinggal sebentar. Sejak beberapa tahun terakhir, Bo Sai Si paham betul bahwa Tang San adalah pemuda super cerdas yang sudah berulang kali membuatnya takjub. Tapi dia juga paham, ketika berbicara tentang hati, bahkan pria secerdas Tang San pun bisa jadi bodoh. Bo Sai Si menyadari hal itu, karena dia pun pernah berada di posisi itu. Di mana saat dia bertemu dan jatuh hati pada Tang Chen, kakek buyut Tang San. Saat itu Bo Sai Si berkata, jika dia ingin menghidupkan kembali Xiao Wu, Tang San harus mendapat gelar Feng Hao Doulu. Karena jika itu terjadi, maka Tang San diharuskan mengembalikan semua cincin roh Xiao Wu, termasuk 1 cincin roh bawaan, dan 1 tulang roh yang terpasang di lengan kirinya pun, harus ia lepaskan, dengan resiko lengan tersebut akan putus. Saat itu Bo Sai Si mengatakan, Spirit Master biasa pasti akan langsung mati, jika dipaksa melepas tulang roh yang terpasang di tubuhnya. Tapi Feng Hao Dolu bisa melakukan hal tersebut, tanpa harus meregang nyawa. Namun sebagai gantinya, mereka harus membayar dengan 10 level dari kekuatan roh yang mereka miliki.
Mencabut tulang roh juga akan menghancurkan sebagian tubuh dari seorang Spirit Master, terkecuali tulang roh yang terpasang di bagian kepala dan badan, yang tidak bisa dilepas, karena jika itu terjadi, Spirit Master bergelar Feng Hao Dolu sekalipun, pasti akan mati seketika. Dan bukan itu saja, di saat yang sama, Bo Sai Si pun mengatakan, Tang San juga tidak boleh asal dalam memberikan cincin roh miliknya pada Xiao Wu. Karena hal itu akan berakibat fatal, jika tubuh Xiao Wu tidak kuat menahannya. Sekedar diketahui, saat ini Tang San sudah memiliki 8 cincin roh yang dikumpulkan. 2 di antaranya cincin roh berusia 1000 tahun, 10.000 tahun dan 100.000 tahun. Saat itu Bo Sai Si mengatakan, kalau dia telah memeriksa kondisi Xiao Wu sejak beberapa hari terakhir. Dan cincin roh ke-6 milik Xiao Wu adalah ekstrak dari semua kemampuan miliknya. Sama halnya dengan cincin roh ke-5 milik Tang San, yang berasal dari Kaisar Perak Biru. Tapi ketika Tang San memberikan cincin roh yang sudah berevolusi itu, takutnya tubuh Xiao Wu akan menganggapnya sebagai ancaman, sementara Tang San malah akan kehilangan identitasnya sebagai Kaisar Perak Biru. Dan masalah kedua adalah tulang roh milik Xiao Wu yang ada di lengan Tang San. Untung saja saat berlatih bersama ayahnya, Tang San diberikan tulang roh peninggalan ibunya, yang memiliki kelebihan dapat meregenerasi tubuh penggunanya. Di sini Bo Sai Si menyarankan pada Tang San, ketika nanti dia akan melepas tulang roh milik Xiao Wu, Tang San harus secepatnya mengaktifkan kemampuan tulang roh peninggalan ibunya, agar tangannya tidak buntung. Setelah itu Tang San harus memasang tulang roh baru, agar kekuatan rohnya tidak banyak terkuras. Dan dalam situasi tersebut, waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan karena Xiao Wu mengorbankan semua kekuatan jiwa bersama cincin rohnya, maka Tang San juga harus mengembalikan semua kekuatan itu dengan utuh. Saat itu Bo Sai Si juga mengatakan, setelah menghidupkan kembali Xiao Wu, dia juga harus secepatnya mencari ganti untuk 5 cincin roh yang hilang saat proses pembangkitan. Dan Bo Sai Si menyarankan, agar set cincin roh yang hilang itu, digantikan dengan set lengkap dari binatang roh 10.000 tahun. Yang berarti, nantinya susunan cincin roh milik Tang San, akan persis dengan cincin roh milik Bo Sai Si, yang dari cincin roh pertama saja warnanya sudah hitam. Namun yang berbeda, karena Tang San sudah memiliki cincin roh bawaan, yang umur kultivasi sudah mencapai ratusan ribu tahun. Dan karena Tang San memiliki 2 martial soul, maka dia juga harus menambahkan 9 cincin roh baru, untuk dipasangkan pada palu haotian miliknya. Dan menurut Bo Sai Si, setiap cincin roh yang diserap akan meningkatkan kekuatan roh Tang San. Maka dari itu dia menyarankan, untuk memasang 8 cincin roh hitam untuk susunan palu haotian. Dengan begini Bo Sai Si yakin, level Tang San akan langsung naik ke level 90, tanpa harus melakukan latihan. Saat itu Bo Sai Si juga menyarankan, untuk menjadikan palu haotian sebagai senjata utama. Dengan begini sudah bisa dibayangkan, komposisi Tang San dan palu haotian dalam pertarungan, pasti akan menimbulkan damage yang mematikan. Sementara ujian ke-9 Tang San yang mengharuskannya untuk membunuh paus iblis laut dalam, Bo Sai Si menyarankan agar cincin roh dari binatang roh tersebut, dipakai sebagai pelengkap, dari 9 cincin roh palu haotian miliknya. Gimana jadinya ya, kalau cincin roh 1 juta tahun yang dimiliki Raja Paus Iblis Laut Dalam, dipakai untuk susunan cincin roh Palu Haotian, yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ujian ke-8 Tang San bisa dibilang sangatlah fleksibel, karena dia bisa melaksanakan ujian itu dimanapun. Singkat cerita, setelah mendengarkan semua saran dari Bo Sai Si, Tang San pun meminta izin untuk kembali ke kampung halamannya, dan langsung disetujui oleh Bo Sai Si. Selain Tang San dan Xiao Wu, anggota Monster Shrek yang sudah menyelesaikan ujian pun, sudah diizinkan pergi, karena sudah tidak terikat lagi dengan Pulau Dewa Laut. Saat itu, Tang San berpikir, kalau di laut pasti ada banyak binatang roh berkualitas. Dengan begitu, dia pasti tidak akan kesulitan untuk mencari pengganti cincin rohnya yang hilang. Namun karena sebagian besar cincin roh miliknya berasal dari daratan. Maka dari itu, Tang San memutuskan untuk mencari cincin roh yang asalnya sama, dengan bekas cincin rohnya yang hilang. Mungkin agar bisa lebih cepat beradaptasi ya. Saat itu, sebelum Tang San meninggalkan Pulau Dewa Laut, Bo Sai Si pun memberitahukan beberapa informasi tentang Trisula Dewa Laut. Ketika Tang San berusaha mengangkat senjata dewa itu, ia mengerahkan semua kemampuannya hingga ke titik puncak. Bahkan Tang San sempat merasakan panas yang luar biasa, bagaikan dibakar dengan larva gunung berapi.
Bo Saisi mengatakan, hal itu sebenarnya disebabkan karena berat sebenarnya dari Trisula itu adalah 180 ribu jin, atau setara dengan 54 ton. Namun setelah memperoleh pengakuan dari senjata itu, maka berat tersebut akan berkurang menjadi 108 jin, atau sekitar 54 kg. Tapi berat itu hanya berlaku untuk Tang San saja. Ketika menggunakan senjata tersebut untuk menyerang seorang Spirit Master, berat 54 ton itu akan berlaku pada orang yang diserangnya. Waduh, 54 ton guys. Gimana kalau dipakai buat nombak lele ya? Dalam sejarah dunia Douluo, Trisula Dewa Laut adalah senjata terberat yang berada di urutan nomor 2. Dan urutan ketiga dipegang oleh pedang Dewa Malaikat, yang sedang diangkat oleh Qian Rensu, dengan berat 36 ribu jin, atau sekitar 18 ton. Dan urutan keempat, adalah Palu Hao Tian yang dimiliki oleh Tang Chen, ketika dia mencapai level 99, yang beratnya sekitar 18 ribu jin, atau sekitar 9 ton. Dan ada satu lagi senjata, yang memiliki berat di luar nalar, yaitu pedang Dewa Asura, yang beratnya akan dibahas di episode lainnya. Sementara Tang San, jika ingin menggunakan Trisula Dewa Laut, dia harus membangkitkan cahaya Dewa Laut hingga ke level tertinggi, termasuk dengan kedekatannya dengan Dewa Laut hingga 100%, barulah senjata itu bisa bebas ia gunakan. Sebelum pergi, Bo Saisi juga menitipkan sebuah pesan untuk Tang Chen. Yang dimana saat itu, Bo Saisi mengatakan, apabila Tang San bertemu dengan kakek buyutnya itu, Bo Saisi meminta agar dia menyempatkan diri untuk mampir ke Aula Dewa Laut. Selesai mendengarkan instruksi dan saran dari Bo Saisi, Tang San berserta teman-temannya pun, mulai melangkah meninggalkan Pulau Dewa Laut. Kepergiannya itu, diantar dengan hormat serentak dari 7 senior penjaga pilar suci, beserta gadis hiu putih. Mereka bersujud dengan wajah serius, hingga membuat Tang San merasa segan sendiri. Saat itu, Tang San meminta pada mereka, agar tidak melakukan itu, karena dia belum sepenuhnya menjadi Dewa Laut. Dan pernyataan ini, juga disetujui oleh teman-temannya, yang baru saja datang menghampiri mereka. Di saat yang sama, Bo Saisi pun mengatakan, semenjak menyelesaikan ujian ketujuh, dan diakui sebagai pewaris sah dari gelar Dewa Laut, maka penjaga pilar suci, beserta semua penghuni lautan, diharuskan beri hormat padanya, sesuai dengan posisinya saat ini. Melihat kesetiaan dari ketujuh seniornya itu, Tang San tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengucapkan terima kasih, lalu bergegas kembali ke kampung halamannya. Saat itu perasaan Tang San berdebar-debar, memikirkan apa yang sudah terjadi di benua Douluo, sejak 4 tahun terakhir. Bagaimana guys? Kira-kira apa yang akan terjadi, saat Tang San sampai di benua Douluo, nanti akan kami rangkum kembali pada episode 202. Akhir kata, sampai jumpa di spoiler cerita selanjutnya.